wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pertama-tama dan yang paling utama dan sekali lagi selalu yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dan selalu memberikan kepada kita banyak karunia, banyak keberkahan, banyak rahmat dan hidayah, sehingga kita semua selalu mendapatkan nikmat sehat, nikmat sejahtera, nikmat bahagia, dan yang utamanya adalah nikmat iman dan takwa. Sehingga sampai dengan pada hari ini, ya, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah puasa wajib, dan juga kita mendapatkan kemudahan juga untuk diringankan langkah kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan, tadi sudah kita laksanakan yang ibadah sholat isya berjamaah, dan nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah bulan. Dan semoga kita juga mohon pada Allah ya, agar kita selalu bisa istiqomah untuk melaksanakan itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian juga salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita sebagai hamba-Nya ini kita selalu taat, sehingga insya Allah nanti di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Baitul Zubur yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah SWT, ini tinggal 10 hari terakhir ya. Mari sisa waktu ini kita maksimalkan, kita upayakan ya, semampu kita, semaksimal kita ya, untuk menguatkan iman dan rupa kita ya, yaitu dengan melaksanakan semampu kita semaksimalnya perintah dan larangan Allah. Manfaatkan benar waktu itu ya. Kemarin penceramah yang sebelumnya Mas Yusuf Al-Ghazali mengingatkan, belum tentu kita di tahun depan bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah puasa wajib ini ya. Nah, terkait dengan iman ya, itu kalau kita bicara tentang iman tidak lepas dari amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu harus jadi satu. Iman tanpa amal ya, tidak ada gunanya. Begitu juga kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan juga kalau nggak ada iman nggak ada gunanya. Makanya mohon maaf yang masyarakat yang lain yang non muslim maksud saya ya, tidak sedikit juga mereka yang berbuat kebaikan ya, punya jiwa yang charity ya, punya belas kasih, namun belum didukung iman, sehingga seakan-akan kebaikan-kebaikan itu masih apa namanya sia-sia. Nah, andai kata suatu saat diberikan hidayah oleh Allah dan dia apa mengakui keesaan Allah, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, nah, amal kebaikan yang dia dapatkan itu nantinya akan dicatat sebagai amal kebaikan, dan tentunya ganjarannya adalah pahala.
Nah, terkait dengan itu, mungkin kalau kita sering bertadarus, kita sering ketemu juga itu ayat-ayat yang terkait dengan itu ya, antara iman dan amal soleh itu selalu berkaitan. Salah satunya adalah yang aladina amanu wa aminu sholihat ya. Nah, itu selalu sering banyak kita ketemu itu ya. Yang itu menunjukkan bahwa keimanan adalah fondasi dasar dalam kita beramal soleh. Keduanya ada selalu beriringan ya. Kesolehan tidak terlepas dengan apa? Tidak terpisahkan dengan kesempurnaan iman. Maka sebaliknya kesolehan tidak berarti apa-apa tadi saya sampaikan ya, tanpa dibarengi dengan keimanan. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Saya bacakan aja dalilnya ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ini juga Allah juga menyampaikan firman-Nya ya di Al-An'am ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dan keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya kalau kita melakukan perbuatan kebaikan itu balasannya dari Allah itu selalu berlipat. Tapi kalau melakukan perbuatan kejelekan, ya impas. Jeleknya satu ya hukumannya satu. Tapi kalau kebaikan satu dilipat dari 10 dan seterusnya. Itu dalilnya baik sekali. Nah, yang terkait dengan amal soleh itu bisa kita gambarkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah kepada alam semesta atau keseluruhan, dalam hal ini bisa hewan, bisa tanaman, gunung, sungai, udara, air, dan sebagainya. Nah, ketiga amal soleh tersebut menunjukkan bahwa kita mengakui dan meyakini ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Jadi tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini, baik manusia, alam semesta, dan isinya. Jadi selalu akan ada kaitannya beramal soleh kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, yang di sini yang terkait dengan amal soleh kepada Allah itu bisa dibagi dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah baku, sudah patah, sudah ada tuntunannya baik di Quran maupun di dalam hadis. Ya, antara apa? Sholat, zakat, dengan puasa kita pada hari ini dan juga ibadah haji. Nah, terus kemudian yang ghair mahdhah itu yang di luar itu, ya. Di luar itu ya aktivitas-aktivitas sehari-hari, ya, entah makan, bekerja, minum, beraktivitas lain. Lain-lainnya, kalau kita mengikuti tuntunan, sekali lagi mengikuti tuntunan, aktivitas kita itu akan bernilai ibadah juga. Yang artinya, berarti andaikan kita lakukan sesuai tuntunan, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya berupa pahala. Nah, terkait dengan itu, contohnya adalah sholat ya. Karena sholat semua sandi contoh itu karena sangat penting ya. Karena dengan sholat ya, sholat kita baik, insya Allah segalanya juga baik. Ya. Dan di sini ada dalil dari Allah ya, di Al-Ankabut ayat 45. Sebenarnya sudah pada sering dengar nih. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha anil fasa'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan begitu pentingnya sholat ini ya, menjadi acuan atas amal-amal yang lain ya. Sehingga jika baik sholatnya, maka baik pula amalannya. Dan ini Nabi juga menjelaskan di hadisnya ya, yaitu perkara yang pertama kali dihisab
dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, seluruh amalannya pun baik. Apabila sholatnya buruk, seluruh amalannya pun buruk. Ini ya hadis riwayat Tabrani. Sehingga oleh karena itu penting sekali ya, kita harus belajar tentang ilmu sholat dari A sampai Z ya. Barangkali mungkin satu saat Bapak-bapak Takmir bisa mengadakan kegiatan apa pengajian khusus kurikulumnya tentang sholat ya. Semua dari A sampai Z, mulai dari apa bersucinya, kemudian rukun-rukunnya sholat, terus kemudian apa sholat dzikir, terus bagaimana sholat berjamaah, terus beberapa hal-hal penting yang terkait dengan sholat misalkan jadi makmum yang datang setelah apa namanya sudah jalan sholatnya, bagaimana ketentuannya ya, kita alangkah baiknya seperti itu. Mungkin barangkali kita juga sudah mendapatkan ilmu itu ya dulu-dulu, bisa jadi karena sudah berjalan lama terjadi pergeseran waktu agak ada yang lupa, maka alangkah baiknya bisa dimurojaah tentang ketentuan sholat yang disunahkan oleh Nabi ya, hadis-hadisnya seperti apa. Itu sangat sangat penting. Saya sendiri juga sedang belajar itu ya, sedikit ini memperbaiki pelan-pelan insya Allah. Jadi intinya terkait dengan ibadah ya, sekali lagi kita harus tahu ilmunya, tahu tuntunannya. Jangan sampai kita melakukan amalan ibadah yang kita tidak tahu tuntunannya, hanya dikasih tahu orang ikut-ikutan aja. Apa namanya? Menggunakan logika kita seakan itu benar. Mungkin dikir ya, dikirnya banyak banget dan sebagainya. Tapi kita hanya dikasih tahu, tapi dasarnya apa enggak dikasih tahu. Itu tolong bagi saya sendiri kita harus berhati-hati ya. Di sini Allah juga sudah memberikan peringatan ya di Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi itu apa namanya yang terkait dengan ibadah-ibadah termasuk tadi sholat tadi ya. Kalau kita ini kita perbaiki, mungkin undang pengajar yang sangat-sangat paham dengan itu. Terus yang terkait dengan tadi ada ibadah bermakdoh ya, yang di luar itu kemarin juga sudah banyak dari penceramah menyampaikan seperti apa berbuat baik pada sesama ya, suka memberi senyum adalah apa ibadah sedekah yang paling ringan ya, ramah tamah ya, tutur kata yang santun. Terus juga ada tuntunan juga penuhi hak muslim dengan muslim yang lain seperti menjawab salam, mendoakan yang bersih, terus kemudian apa menjaga orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kemarin juga kalau nggak salah Pak Budi juga bercerita apa di sekolah oleh anak-anak muda itu kan termasuk dari makhluk ibadah-ibadah yang baik. Terus Pak Yusuf kemarin juga menyampaikan amalan tentang apa amalan soleh kepada anak yatim dan fakir miskin. Mungkin saya tambahkan sedikit aja itu apa namanya yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan dunia ini ya. Menurut Allah dunia itu sama sekali nggak ada artinya. Andai kata pun ada sebesar sayap nyamuk ya, itu nggak mungkin orang-orang kafir akan diberikan ya. Ini di apa namanya di hadis Nabi ya, dari Sahal bin Sa'ad berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Jadi ini bisa jadi acuan bagi kita, alangkah baiknya selama kita di dunia ini yang sederhana aja, yang simpel aja. Dengan hidup yang sederhana itu, kita insya Allah akan tercegah dari sifat-sifat buruk, tambah sombong, ujub ya,
terhindar dari hal yang semuanya mubazir, yang sekarang juga lagi tren apa namanya itu flexing ya, sudah flexing, sudah mandi kekayaan. Juga kalau kita hidupnya sederhana, nggak ingin bergaya mewah, ya nggak mungkin ada sifat iri, dengki terhadap orang yang lebih sukses. Terus juga kita apa namanya akan hemat dari sisi keuangan kita. Terus juga kita juga akan mengeksploitasi sumber daya alam ya, karena kita misalkan air ya, ya secukupnya aja. Terus kemudian juga akan bisa mengurangi polusi ya. Terus juga akan menghindarkan dari nafsu serakah ya. Bahkan merampas hak orang lain itu lebih parah lagi, tapi justru memiliki rasa empati kepada orang lain. Ya, makanya ini aneh kalau setiap bulan Ramadan ya, itu kenapa harga barang-barang itu selalu naik. Itu perlu kita kaji, kenapa itu bisa naik. Padahal makan kita dibatasi waktunya hanya 2 kali. Pada umumnya pada saat buka dan sahur. Tapi kenapa harga barang itu selalu naik? Nah, barangkali kita bisa merenungi diri ya. Intervensi diri barangkali hidup kita ketika bulan Ramadan mungkin bisa berlebih walaupun dibatasi oleh waktu makan kita. Nah ini sebenarnya ada hadis yang panjang sekali ya, bisa untuk jadi panduan kita. Saya singkatnya aja karena waktunya sudah ternyata di Islam itu bila memilih kehidupan itu sudah ada banyak sekali yang diatur ya. Yang pertama itu bahwasanya hadis ini menceritakan ada pemilik kebun kurma, dia itu oleh Allah di kebunnya itu khusus kebunnya dia disirami oleh air dari air hujan. Nah ternyata amalan yang dia lakukan itu hasil dari kebun itu dia bagi 3. Sepertiganya disedekahkan, jadi dikembalikan kepada Allah di jalan Allah. Yang sepertiganya untuk diri dan keluarganya, sepertiga lagi itu dikembalikan ke kebun untuk mengelola kebunnya. Nah barangkali ini kehidupan sederhana ini mungkin bisa jadi acuan buat kita semua untuk keluarga kita. Ya. Tapi mungkin belum tentu bisa seperti ini di perbandingan sepertiga, misalkan gaji kita 6 juta, 2 juta untuk sedekah, 2 juta untuk keluarga, 2 juta ditabung itu mungkin enggak. Mungkin 3 itu ya komponennya, tapi mungkin persentasenya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi saya kira itu karena waktu sudah habis. Yang bisa saya sampaikan, semoga iman dan amal kita ya, selalu mengikuti ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus menjadi sumber panduan hidup kita, sehingga kita selalu meyakini ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada siapapun, tidak kepada apapun ya, dan insya Allah ya kita menjadi muslim yang bertakwa sehingga ibadah waktu dan kita berwaktu itu akan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya adalah sekali lagi endingnya adalah kita menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Apabila yang saya sampaikan ini ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya itu dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.